Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam dan selamanya limpah curahkan kepada junjungan alam yang Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat bertabiin dan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita mendapatkan selamat darinya. Amin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Saudara Kecamatan Manajaya, kemudian dengan komite dan guru-guru yang saya perlakukan beserta siswa kelas 9 khususnya dan tidak semuanya, hanya perwakilan karena situasi dan kondisi seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum sampai kepada penyerahan siswa kelas 9, terlebih dahulu saya sampaikan pertama ucapan terima kasih kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. Karena kebetulan pada hari ini orang tua siswa tidak bisa dihadirkan. Biasanya tahun-tahun yang lalu apabila ada pelepasan, orang tua siswa beserta siswanya dihadirkan ke sekolah, sehingga pihak sekolah bisa menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. Pada hari ini hanya bisa kepada komite sekolah saja. Sehingga ucapan terima kasih pun mohon sampaikan kepada orang tua siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada SMP Negeri 1 Mandaya untuk mendidik putra-putrinya selama 3 tahun ini. Namun, karena situasi sekarang ini dimulai dari Maret 2019, situasi menjadi COVID-19, maka siswa tidak penuh selama 3 tahun belajar di sini. Hanya kurang lebih 2 tahun kurang, Pak, belajar secara normal, tatap muka di sekolah. Selanjutnya adalah dengan daring dan luring. Sehingga sudah barang tentu kegiatan PBM atau kegiatan belajar secara daring dan luring beda dengan kegiatan tatap muka di sekolah. Kenapa? Guru tidak langsung bertemu, siswa tidak langsung bertemu dengan guru, tidak bertatapan. Yang bertatapan saja cukup susah untuk mendidik anak-anak, apalagi dengan secara daring, paling melalui komputer kita bisa melihat wajah di dalam komputer tidak secara langsung. Itu sudah sangat berbeda. Itu pun bagi siswa yang memiliki HP-nya Android. Ada juga mungkin siswa yang tidak memiliki Android sehingga guru tidak bisa menatap siswanya, hanya bisa bertemu dalam sekian bulan sekali kalau mereka ada ke sekolah. Dan barangkali lupa seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua siswa yang telah menitipkan anaknya ke SMP Negeri 1 Mandaya dan berikan kepercayaan penuh sehingga selama 3 tahun ini alhamdulillah siswa SMP Negeri 1 Mandaya yang dulu diterima di SMP Negeri 1 Mandaya jumlahnya mungkin lebih banyak tuh, hanya sekarang tinggal 334 sudah bisa menyelesaikan pendidikannya dan semuanya alhamdulillah lulus dengan baik. Nah, dengan lulusnya ini berarti putra putri bapak ibu semua untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Sekarang ini kan sudah wajar 12 tahun. Sehingga minimal siswa mendapatkan pendidikan adalah dari SLA atau paket C atau yang setara mungkin. Kalau misalnya tidak bisa melanjutkan ke SMA, SMK atau yang lainnya. Nah, kemudian saya titip, apabila putra-putri bapak ibu tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah, tolonglah masuk pesantren. Mungkin di pesantren biasa dianggap pak biaya paling murah, tetapi hasilnya lebih baik. Karena di pesantren biasa pendidikannya adalah dunia akhirat. Kadang-kadang kalau di sekolah mungkin 80 dunia, 20% cuma akhirat pak. Tapi kalau di pesantren terbalik, mungkin 80% akhirat, 20% dunia. Nah maka dari itu kalau apa, bila anak-anak bisa mengikuti kegiatan di kedua belah pihak, maka seimbang. Kalau di dunia pendidikan 80% umum, 20% agama, kalau di pesantren 80% agama, 20% pendidikan, jadi seimbang. Nah, maka daripada itu sekarang yang dibutuhkan adalah oleh pemerintah itu adalah manusia-manusia yang pendidikan umumnya adalah maksimal, ditambah dengan pengetahuan agamanya pun maksimal, sehingga seimbang. Maka jadilah nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tidak mungkin kemungkinan, bukan tidak mungkin lagi, sudah benar pasti, di masa yang akan datang, yang akan menggantikan Pak Kapolsek, Pak Danrapil, Pak Camat, dan sebagainya, itulah generasi yang sekarang, Pak. Kalau tidak disiapkan sekarang, kapan lagi? Tidak mungkin
Pak Kapolsek terus berusaha jadi Kapolsek seumur umur. Ada pensiunnya. Saya juga cuma 6 bulan lagi, Pak. Januari sudah pensiun. Harus ada penggantinya. Nah, itu semua adalah kalian sebagai generasi-generasi penerus di masa yang akan datang untuk meneruskan negara ini menjadi negara yang cukup baik, cukup bagus dikenal oleh negara-negara yang lain. Karena Indonesia adalah merupakan negara yang besar dan termasuk negara yang paling disegani oleh negara-negara yang lain. Karena kita cukup luas, Pak. Jarang negara yang sampai punya puluh ribuan, cuma Indonesia. Cuma sayang mungkin kalau guru IPS nerakan, kadang-kadang guru IPS belum pernah berkunjung ke daerah tersebut. Nah, itu sayangnya. Seharusnya guru IPS itu kalau menerakan berdasarkan pengalaman yang dialami. Kalau menerangkan misalnya Pulau Kalimantan, udah guru IPS pernah ke Kalimantan. Aman jelasnya baru datang. Nah, itu barangkali nanti perlu dipikirkan oleh pihak sekolah supaya studi banding bagi guru-guru untuk datang ke daerah-daerah minimal Indonesia. Uli Wahyu itu pernah menerangkan Amerika, jangan pernah menerangkan ke Amerika, bagaimana di Amerika teh? Nah, itu hanya cenak. Nah, itu barangkali kepada ibu, sebagai pengalaman bagi kepada ibu, kalau menerangkan ke siswa dengan real itu akan lebih enak. Nah, barangkali itu Bapak Ibu semua, terutama kepada komite sebagai wakil dari perwakilan siswa, mohon maaf dari pihak sekolah apabila selama 3 tahun ini mendidik putra putri Bapak Ibu semua tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Karena terus terang sulitnya untuk mendidik anak-anak. Anak-anak itu banyak keinginan. Karena memang anak-anak itu adalah masa-masanya. Serba ingin tahu. Tetapi kenyataannya mungkin di sekolah baik Bapak Ibu guru tidak maksimal memberikan keinginan anak tersebut. Para pengawas silakan untuk masuk, Pak. Acara sudah dimulai. Nah, barangkali demikian kepada ibu. Jadi siswa yang telah dititipkan kepada SMP Negeri 16 sebanyak 334, maka pada hari ini sudah selesai dididik di SMP Negeri 16 dan sudah dinyatakan lulus dengan hasil yang baik. Maka pada kesempatan ini saya serahkan kembali kepada orang tua siswa sebanyak 334 siswa melalui komite sekolah. Dan mulai hari ini pihak sekolah sudah tidak ikut bertanggung jawab lagi dalam kegiatan sehari-harinya, terkecuali yang ada kaitannya dengan urusan dinas di sekolah, urusan ijazah dan sebagainya, itu masih tanggung jawab sekolah. Tapi urusan kelakuan, perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai baik dengan norma agama, norma masyarakat, itu sudah tanggung jawab orang tua lagi, tidak tanggung jawab sekolah. Nah, barangkali itu pada ibu yang perlu diperhatikan, karena terus terang saja kami selama ada di sekolah ini masih tanggung jawab untuk mendidik, mengaping dan membina anak-anak kepada ibu. Tetapi mulai hari ini adalah sudah menjadi kewajiban kepada ibu. Kalau tidak ke masjid, tanggung jawab kepada ibu. Kalau tidak mau sekolah, tanggung jawab kepada ibu. Kalau berbuat hal yang kurang baik, tanggung jawab kepada ibu. Nah, maka daripada itu mungkin kami merasa lega dari pihak sekolah, Bapak dan Ibu pun bersama telah melepaskan siswa sebanyak 334 siswa dengan prestasi yang cukup bagus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan yang lebih tinggi. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangnya. Bila topik berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Manenjaya, yang saya hormati Muspika Kecamatan Manenjaya, yang saya hormati Bapak Pengawas Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Komite SMP Negeri 1 Manenjaya, yang saya hormati tokoh agama Kecamatan Manenjaya, dan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Manenjaya serta anak-anakku siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Izinkanlah dalam kesempatan ini menyampaikan siswa-siswi yang berprestasi selama tahun pelajaran 2020-2021. Berikut ini adalah 10 besar yang meraih nilai dari ijazah
di mana nilai ijazah diperoleh dari 60% dari rata-rata rapor mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ditambah dengan 40% nilai ujian sekolah. Namun sebelumnya akan disampaikan dulu perolehan nilai tertinggi dari tiap pelajaran. Untuk pelajaran PABP nilai tertingginya yaitu 94. PKN nilai tertinggi 92. Bahasa Indonesia 92. Matematika 93. IPA 92. IPS 94. Bahasa Inggris 93. Seni Budaya 89. PJOKA 90. Prakarya 93 dan Bahasa Sunda 92. Jadi rata-ratanya 90. Itu adalah nilai tertinggi ijazah. Untuk selanjutnya pengalungan medali kepada siswa kelas 9K dan kepada tamu undangan bisa untuk meninggalkan kegiatan ini.
Irfan Erol Habibi. Semangat untuk masyarakat yang kembali dan dikenalkan dari 21 menit.